Yuhu, sekarang saya akan membuat tutorial untuk membuat lilin aromaterapi atau scented candle. Yang pertama kita lelehkan dulu lilinnya, teman-teman. Nah, ini adalah yang lilin yang sudah 100% mencair. Jadi sudah siap dicetak, kita beri aroma dahulu, teman-teman. Baik, aromanya sesuai favorit kalian saja, teman-teman ya. Setelah diberikan aroma, lalu kita cetak dicetakannya ya, jangan lupa disiapkan cetakannya. Nah, ini prosesnya sudah masuk ke cetakan ya, teman-teman. Setelah itu lanjut, setelah lilinnya sudah jadi, teman-teman, kita packing di kardus, teman-teman. Jadi, nah, kita berikan label kopi. Ini yang aromanya khusus kopi.